Oke teman-teman, kali ini kita berada di Pantai Koka, di mana salah satu pantai di Paga tepatnya, dan di sebelah saya ada Oke, perjalanan dari Maumere tadi cukup jauh ya. Kita 1,5 jam dari Maumere ke sini, dan perjalanan masuk juga dari pintu masuk tadi juga sekitar 1 kilo. Nah, seperti apa pantainya, Pantai Koka, ini dia. Oke teman-teman, jadi di sini ada tempat-tempat atau tenda-tenda yang bisa kita gunakan untuk melihat pemandangan yang ada di sini ya teman-teman. Dan untuk masuknya sendiri dari pintu masuk itu kita membayar sebesar 5.000, dan dari pintu masuk itu untuk parkir sendiri kita membayar 5.000 juga. Nah, kalau di teman-teman mau beristirahat di tedang-tedang sini juga kemungkinan dibayar juga ya. Kalau tidak salah sekitar 25.000 lah. Nah, jadi yang mau liburan mari merapat ke sini ya. Murah meriah, pemandangannya sangat indah. Yang suka pantai, yang suka alam, silakan ke sini. Nah, oke teman-teman, saat ini sudah berada di bibir pantai di Pantai Koka. Ini di belakang ini tempat spot pertama di Pantai Koka. Nah, spot yang berikutnya nanti ada di ujung sana. Ya, jadi kalau mau ke Maumere, mau ke Ende, singgah di sini ya. Lokasinya di Paga ya teman-teman. Jadi yang mau datang, ayo ke sini. Oke, tadi baru habis foto-foto, rekam-rekam untuk videonya. Saat ini kita mau makan sore. Semua sudah lapar. Nah, nanti videonya seperti apa nanti cek saja ya video hasilnya. Kami makan dulu. Bye. Oke teman-teman, baru habis makan. Kali ini kita lanjut syuting di lokasi kedua di pantai, masih di Pantai Koka juga, tapi di lokasi keduanya ini di sebelah yang utama tadi yang kita masuk awal. Nah, ini di sisi sebaliknya. Di sini juga tidak kalah keren ya teman-teman. Jadi kalau ke sini jangan lupa bawa kamera, bawa HP yang oke fotonya, yang mau buat video kayak kami juga silakan ya, bisa mampir ke sini. Dan ya, kita lanjut syuting dulu ya teman-teman.
Oke, sekian dulu vlog kita kali ini di Pantai Koka. Nanti akan buat vlog lagi di pantai-pantai selanjutnya atau tempat-tempat selanjutnya ya. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan ke teman-teman supaya yang lain juga tahu Pantai Koka ini. Bye-bye.